Gan, itu gerobak nanti kalau misalkan ini menjadi milik lu kan? Iya. Bukannya kita sewa sama dia terus enggak, balik jadi milik kita kan? Iya, beli, anggap gue bikin. Oh, oke. Iya lah, peralatannya semua juga. Enggak mereka tarik lagi kan? Iya. Oke, sip. Ya saya, Pak. Ada listriknya ya, colokan powernya. Ada ke sini bang, soalnya masih belum kering. Orang-orang kering, pojokan sini nih. Nanti dipindah. Atret. Lupa doi. Ya man. Bakwan apa, Gan? DDAE. Pak, makasih ya. Bos, dalamnya part-partnya nggak ada yang perlu dicek, kita buka. Kan ada partnya kan? Dua tring, mau ikut nanya. Mas, ini ada di dalam semua. Iya. Buka aja nggak apa. Mantap ya. Pasti. Nggak kelihatan mas, kalau kira nggak jadi buka. Harus dicek, Gan. Harus kita nih. Buka, dicek. Unboxing, Gan. Unboxing, Gan. Coba tolong di unboxing, Gan. Itu biar safety aja di perjalanan. Iya. Udah ada tempat kompornya di situ. Pakai apa? Drum bekas. Unboxing gerobak bakwan dai, bakwan dai. Kalau mau order boleh, nanti saya kasih tahu. Hari DAY.
Bakwan Day. Oke. Pakai hollow. Pakai hollow. Iya, ada lampunya kan, Mas? Ada. Ada MCB-nya. Wah, bahaya. Ada listriknya. Inputnya tapi nggak pakai MCB. Jadi harusnya bak one day ditambah MCB untuk pengaman listrik taruh di atas itu. Ini buat apa nih? Wih, kompor. Ini kompornya kompor kan. Ini. Bukan tempat sampah kan. Nanti salah dikit. Sama ini nih. Sama yang kecil. Coba kacinya bagus nggak? Okay. Berarti yang ada tray-nya ya, Mas? Apa tray ini? Bukan. Enggak bisa juga. Tray 2. Loh. Loh. Ada lampunya kan, kalau malam ada lampu sorotnya. Ya ini berarti nih, bener. Trainnya kan luar. Ya bener kan. Bener yang mengolnya nggak ada belum ya? Belum, beda ini. Jadi dalam gerobak bebak One Day ini adalah semacam usaha franchise. Tapi si One Day itu dia menawarkan sebuah jaringan. Jadi semua di bawah naungannya dia, mulai dari sosial medianya lalu dibuatkan akun Gojek, akun Grab, semua jadi tinggal pakai dan nanti setiap pembayaran masuk ke dalam perhitungan mereka dan akan kita sudah tahu total perhitungan biaya-biayanya segala macam. Ini yang ditawarkan si Bak One Day. Kenapa memilih Bak One Day? Karena katanya si owner dari Bak One Day ini masuk nominasi sebagai award Entrepreneur of the Years. Jadi sangat inspiring. Jadi kalau mau order jangan lupa Bak One Day. Di sini banyak menggunakan tenaga lokal di saat pandemi seperti ini. Kalau kita mau berbagi untuk pemberdayaan lokal, salah satunya UMKM Bak One Day. Jangan lupa ya, boleh order ke saya, tapi saya dapat komisi ya. Wih, ada satu lemari rahasia di sini. Oh, tipis juga tapi beratnya. Ini sepertinya nanti sebentar rusak. Ini mungkin sudah rusak nih, sudah bengkok begini. Bukan gerobak kelas premium. Iya, ini kan ya. Kelas ekonomi lah, iya. Ya. Bagus tapi bukan premium. Ada jinglenya loh.
Jadi lu mau jualan tuh ada jinglenya. Ini ada neon box tapi nggak ada ininya. Ada lagi bro, biasanya nggak sih dia lihat kan? Iya. Tulisan di jalan itu kan? Oh iya, dapat neon boxnya itu, keren juga kan? Ini keren juga nih. Ya. Tapi di tanda terimanya nggak ada di yang lu tanda tangan itu kan? Mm-mm, neon box nggak ada, tambah sendiri. Bisa tambah sendiri. Nah, itu bisa terus. Anak perusahaan itu. Iya enggak? Nah, itu bisa terus. Cerita bisnis sih kayak. Kami ini kan bukan bisnis bisnis. Pasti. Ya, 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 kan. Nah, kamu sini. Min, menurut lo perhitungannya bagaimana? Cocok gak? Apanya? Ini masuk akal? Bak mandi cocok. Makan gue mau karena gue itu masih dia gak muluk-muluk kan. Tapi lo harus sewa tempat dong. 500 ribu doang. Oh, 500 ribu jadi masuk kos 500. Oh, mentalnya 200. Mentalnya 200. Masih gope dah. Tapi dengan asumsi sales rata ya setiap bulan ya, orang beli terus begitu ya. Bukan skenario juta pak apa juta hitungannya dari franchise ini ya. Buat budget sewa lahan 1 juta. Alokasinya alokasi 1 juta. Ini sebenarnya nyawanya 200 ribu. Ke depannya jadi naik kan, main kan enggak. Tapi kan tetap harus pasang terpal segala macam kan, kosnya kan. Iya, kasih kursi gua 200 kemurahan. Iya, gitu tentu. Yang lain di market itu jadi naik harganya. Biar nurusan itu yang kan kenal. Tapi kalau dipanggil tetap gitu matokinnya. Oh, hitungannya 1 juta sih lahan itu. Sudah di dalam hitungan mereka. Iya, di budget dengan mereka. Musat 1 juta. Tapi cuma ngeluarin memang itu oke. Oke, hemat ya kan. Tapi listrik gimana ngitungnya nanti? Kos listrik. Kos listrik kasih bayar gua cok kali ini buat lampu doang. Lampu, charger, ngecas, ya. Ya. Boleh nggak kita menjual produk selain yang dia jual? Nggak boleh. Misalkan di kursi-kursi gitu, gak taruhnya di kursi ini ada minuman segar. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu tadi gue bilang kalau pintar, ini sebelah di selantong. Iya. Oh, nggak boleh menurut aturan ketentuan mereka. Kalau produknya di luar produk mereka. Jadi uangnya pak itu rakyat penonton. Jadi nggak itu nggak minuman nggak ada itu ya. Iya rakyat. Asal jangan masuk kaca display aja. Agak. Eh. Coba aja. Tapi ada ketentuannya nggak di terms dan ketentuannya itu? Nggak ada. Enggak ada. Satu gerobak ini enggak boleh jualan macam-macam. Oh, oke. Okay. Kalau tetangga okay. Orang dagang. Enggak usah dilarang-larang. Bukan di satu tempat, cuma tetangga kan. Iya, 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 oke. Okay. Walaupun mau itu kita. Iya, iya, terlepas itu kita. Cara itu kan jualan tangkanya enak tuh. Iya, kepelontongnya ya. Jadi jual ke luar. Iya, kan. Kita kepelontongan dia. Dari sini ini ya. Mereka beda-beda masih. Semuanya di komplek. Iya kan. Karena enggak ada ketentuan itu kan. Iya, kayak kayak gini. Iya. Enak. Nanti di situ kasih akuanya, apa teh botolnya dingin.